warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar cara menstabilis buku lipat ya. Tapi sebelum itu kita buat buku lipatnya dulu. Ini kita atur dulu kertasnya ya di piece layout. Setelah itu kertasnya kita rubah ke size ukuran sesuai kertas yang kita pakai ya. Di sini aku pakai F4. Setelah itu page setup-nya kita rubah normal ya, di sini ganti atau rubah pakai book fold. Oke. Nah, sekarang ini kita isikan teksnya. Perbesar aja ya. Lebih mudahnya angka aja ya, 1 dan seterusnya. Nah, ini angka apa, tes apa gitu. Dan berikutnya angka 2 aja, nanti kita tes apa. 3. Ini kertasnya udah seukuran A5 ya, buku tulis. Control enter ya, lebih cepatnya pindah ke halaman berikutnya. 19 20. Oke, di sini aku buat 20 page. Nanti 20 page ini dijadikan 4 bagian ya, bolak-balik. Buku tulis kan kecil ya, nanti kita buat 20 dibagi 4 ya, berarti nanti ada di 5 lembar ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 20. Aku sisipkan page numbernya juga. Insert page number, aku taruh di top ya. Halamannya di sini udah ada 1. Oke. Sekarang kita cetak. File, print, di sini print properties, kita rubah jadi manual short, jadi biar bisa bolak-balik ya. Oke, langsung print. Habis itu muncul halaman 2 sama 1 sejajar ya. Oke, berikutnya kita putar, kita balik untuk sisi satunya ya. Ini putarnya juga jangan sampai salah. Sini ya, putarnya begini. Setelah itu kita cetak lagi. Resume. Oke, ini hasilnya setelah kita cetak. Bisa kita cek ya. Di sini halaman 1 sama 20 sejajar. Satu, dua, tiga. Udah ada page number-nya juga di sini. Sesuai ya. 4 5 dan seterusnya sampai terakhir 20. Oke, langsung kita kasih sampul seperti ini. Ini halaman tengah-tengahnya.
misalkan seperti ini, kita lipat, kita cari titik tengahnya. Oke, langsung aja. Jadi di sini kita pakai sulasi kecil ya, kalau ada. Karena nggak ada, pakai ini penutup lem. Taruh aja bawahnya. Bisa staples. Nih, pas di tengah-tengah ya garis. Balik ya, jadi kayak gini. Dari luar. Sini juga. Kan aja. Oke. Okay. Nah, bisa kita tutup. Biasanya kayak gini. Nih. Masih belum nutup ya, kita tutup sendiri. Ini tutup aja. Oke, tadi cara yang stylusnya ini dari atas langsung kasihkan di mana titik tengahnya, setelah itu langsung aja tekan di garis pas tengahnya gitu ya. Oke, tadi cara buat buku lipat. Oke teman-teman, saya cukup. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.